Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD terus berupaya melahirkan generasi penerus sebagai pemimpin masa depan. Menghadapi perkembangan dinamika global yang semakin dinamis, maka TNI AD sebagai bagian dari komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan pemimpin yang memiliki kemampuan dengan cepat terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi, serta memiliki integritas yang tinggi. Saat ini TNI AD mengadakan kursus calon komandan Kodim. Pembekalan diberikan kepada 92 orang perwira TNI AD calon komandan Kodim yang akan menyelesaikan kursus untuk menambah wawasan perkembangan lingkungan strategis yang akan dihadapi para perwira tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai komandan Kodim di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya Letkol Infantri Hendra Sari Nurhono SIP MIP yang ditunjuk akan menduduki jabatan sebagai Komandan Kodim Dandim 0103 Aceh Utara di Lusmawe, Aceh. Hendra Sari Nurhono merupakan kelahiran Blitar, Jawa, Indonesia pada tanggal 14 Maret 1980. Letkol Infantri Hendra Sari Nurhono adalah lulusan Akademi Militer Akmil 2002 dan berpengalaman di Kecamatan